Bikin shock, Arya Saloka dan Amanda Manopo makin terpojok usai kerabat Putri Anne sindir pedas begini. Rumor seputar kerabat Putri Anne kembali jadi sorotan. Baru-baru ini akun Miu Miu Cicil yang diduga milik kerabat Anne itu mengunggah postingan menohok. Dalam unggahannya akun tersebut membahas soal pelakor. Sekali pelakor tetap pelakor, ujar akun tersebut. Tak diketahui apa maksud akun tersebut membahas pelakor dan ditujukan pada siapa sindiran tersebut. Yang pasti, fans Arya Saloka sempat melaporkan hal itu pada sang idola. Asyu, menggonggong lagi tuh, lupa dikasih abon ya, seru fans yang melapor ke Arya Saloka. Sekali anjing, tetap anjing. Kalau menggonggong lagi dan lagi, tinggal kasih tulang atau sampah, iya kan Guk? Imbuh netizen lainnya. Sementara itu, sindiran itu muncul setelah viral foto Arya dan Amanda Manopo yang sehati soal kaos. Meski foto terpisah, keduanya ternyata sama-sama memakai kaos bertuliskan Harley Davidson. Hingga fans auto girang. Cie, yang sama-sama suka motoran, komentar netizen. Mungkin beli satu gratis satu ya konsepnya, habis itu dipakai berdua. Ulala, so sweet, makin-makin dah ya kebucinan kalian. Good night Kak Lala, dan nemani hari kami dengan hal-hal positif dan penuh warna. Jangan lupa mimpi indah dan sampai berjumpa kembali besok, seru netizen lainnya. Sebelumnya akun diduga kerabat Anne juga sempat mengisyaratkan sindiran buat Arya. Akun tersebut membahas sosok yang busuk dan menelantarkan anak. Gue gak pernah nyangka gue bisa sebenci ini sama lo, terutama karena lo tega ninggalin darah daging lo sendiri. Terutama karena lo gak pernah belain orang yang paling ada waktu lo susah. Terutama karena lo lebih rendah dari sampah. Anyway, gue happy sekarang lo udah gak ada. Makhluk sebusuk dan sehina lo memang seharusnya gak pernah ada, kata sosok diduga kerabat dari Anne. Yang menarik, Arya dan yang diduga kerabat Anne itu sebenarnya pernah foto bareng. Kala itu keduanya tampak kumpul bersama keluarga besar dan terlihat akur. Arya Saloka mana? I don't know. Hoi. Live mulu sekarang kerjanya iya. Pengen memperbaiki platform yang ini. Dakota who? Dakota Fanning? Gak mungkin Dakota Johnson dong. Jangan terlaluan deh. Jangan terlaluan deh. Gak kerja ya? Ini kerjaannya ini. Ini lagi kerja ya? Ini lagi kerja. I'm working on it. Liptinnya merek apa? Dior. 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 Gue lagi live, terus tiba-tiba kena ban. How's that even possible? Gue gak ngomong apa-apa di TikTok. Fine, I'll see you here. Bye-bye.